Ini sebentar lagi ya Pak ya? Biasanya suka banyak ikan buntalnya ya Pak? Ada ya? Yuk kita turun. Kita coba lihat ke sebelah sana. Dapat nggak ya? Tapi biasanya kalau di jaring eret pastinya ada ya kalau ikan buntal. Ikan apa ya? Kok kayak ikan layang lagi? Jadi banyak sekali ya teman-teman nelayan Pangandaran yang jaring eret ini tadi di sebelah sana di depan Hotel Sun Inn itu ada, terus depan Pantai Indah juga ada, Pantai Indah. Terus ini di area pasar ikan juga ada ya. Teman-teman, ini buntalnya sudah cukup lumayan banyak ya. Terus si ibunya juga baik banget. Tadi aku langsung minta dibolehin daging ikan buntal ya, teman-teman. Tuh. Nah, jadi ikan buntalnya itu direbus, teman-teman. Tuh. Dan buntal ini diambil daging sama apinya ya, sama telurnya. Buat... panas banget teman-teman hari ini ya. Ini Kibo lagi ada di Pantai Timur ya. Ini bawa kresek sama pisau. Mau nyari ikan apa namanya tuh, ikan buntal ya. Yuk kita cari ikan buntalnya ya. Oke, teman-teman kita ke sebelah sana ya. Di sini nggak ada ikan buntalnya, cuma dapat 3 saja. Ya, kita cari ke sebelah sana. Yuk. Kita mencari ikan buntal. Pasti kalian bertanya-tanya ikan buntal untuk apa? Nanti ya kita jawab. Nah, di sini ada nelayan juga ya. Kita cari di sebelah sini. Oh itu di depan yuk. Ibu mau berhenti dulu di sini, mau nyari ikan buntal dulu. Tadi di sana soalnya nggak ada. Kita cari di sini dulu ya. Kita akan cari di sini. Ya Allah, ada dedek bayi lagi tidur. Tapi ini kayaknya belum ada yang ini ya. Belum ada apa yang berangkat lagi kayak ini. Oke, kita lihat yang di sebelah sana di dekat jembatan merah atau jembatan Cikidang. Soalnya tadi Kibo lihat juga di sana ada yang jaring eret juga ya. Yuk. Kita coba cari di sini. Kita cari dulu di sini ya, ada apa enggak. Tapi ini sebentar lagi ya, tuh. Sebentar lagi ini mau apa namanya mendarat. Kita lihat ada hasilnya enggak. Ibu cuma mau cari ikan buntalnya saja sih. Oh, ini ada. Ibu, ikan buntalnya enggak di ini. Boleh ya aku ambil ya? Nah, ini ada teman-teman. Nah, ini adalah ikan buntal. Nah. Musim ikan apa, Bu, sekarang? Udang ya. Dan ini sebentar lagi juga mendarat ya. Tuh jaringnya udah kelihatan. Nanti coba lihat hasilnya. Kalau di sebelah sana itu tadi manual ya ditarik gitu, dan di sini itu pakai mesin. Jadi ada yang manual, terus ada juga yang pakai mesin. Dapat 6 berarti ya, dapat 6. Nanti kita akan nunggu dulu kalau udah mendarat kita lihat apa ada ikan buntalnya atau tidak. Ini sebentar lagi ya Pak ya?
Biasanya suka banyak ikan buntalnya ya, Pak? Ada ya. Yuk kita turun. Kita coba lihat ke sebelah sana. Dapat nggak ya? Tapi biasanya kalau di jaring eret pastinya ada ya kalau ikan buntal. Ikan apa ya? Kok kayak ikan layang lagi? Kayak ikan layang. Jadi banyak sekali ya teman-teman nelayan Pangandaran yang jaring eret ini tadi di sebelah sana di depan Hotel Sun Inn itu ada, terus depan Pantai Indah juga ada, Pantai Indah ya. Terus ini di area Pasar Ikan juga ada ya. Tuh. Yuk kita lihat ke sana. Ini panas banget, teman-teman. Kasih Bu. Nah, ini kendaraan, teman-teman. Sudah cukup lumayan banyak ya. Terus si ibunya juga baik banget. Tadi aku langsung minta dibolehin. Oke teman-teman, karena buntalnya sudah dapat, mungkin vlog kali ini cukup sampai di sini. Dan insya Allah nanti kita berbagi cerita lagi. Oke, saya Kilo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.